banget deh pala aku. Kenapa sih ini gak keluar-keluar? Kayak mau pecah palanya. Iya, sama Sin. Gue juga pusing banget nih. Kepala rasanya mau pecah. Pengen banget gue teriak, kenapa kerjaan ini gak kelar-kelar juga? Duh, bener-bener banget deh. Ini kerjaan tuh bukannya malah makin dikit, malah makin numpuk. Sebel banget, sebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gue bawain makanan buat kalian berdua. Iya, Mas. Duh, ntar aja deh, Mas. Aku belum kelar nih kerjaannya. Lo berdua, walaupun kerja harus tetap makan. Yeah? Kalau nanti gak makan, lo malah kena penyakit, mah. Kita itu juga butuh energi, makanya lo harus makan. Iya sih, Mas Farid. Tapi, makasih atas perhatiannya. Tapi, kayaknya nanti aja deh, Mas. Soalnya aku lagi pusing mikirin laporan. Gak selesai-selesai. Emangnya belum selesai juga? Duh, gimana mau selesai, Mas? Ini yang ada, pala makin mumet. Ini laporan gak selesai-selesai juga. Bingung banget mikirin ini laporan. Bukannya makin bener, malah makin kacau balau. Padahal tuh, semalam kayaknya aku ngerjain udah bener banget. Kasian juga si Cindy. Dia gak bener bikin laporannya. Pasti karena udah kecapean. Tenaganya udah diperas, otaknya juga. Jadi konsentrasinya pecah. Alhasil, kerjanya jadi keteteran. Tapi tetap, kalian berdua tuh harus tetap makan. Abis itu baru lanjut kerja berdua. Nanti kalau lu sakit gimana? Yang ada lu sendiri kan yang ngerasain gak enak, ya? Ya udah sih, kita makan dulu aja. Nah gitu dong. Hai Allah, kami datang.